Yes. Yes, Mr. Teo. Mr. Teo, you are my good client. Don't worry. Yeah. Ah, okay. Bila tu? Eh, dengar cerita kan padang golf tu tengah di... Ha? Oh, iya ke? Masuk. Ah, sebila tu? Oh, tak ada masalah, Mr. Teo. No problem at all. Iya. Okay, about the car. You nak yang 7 series ke yang 5 series? That is confirm. Okay. Okay, thanks, Mr. Teo. Okay, bye. Ada perkara penting ke cikgu sambung saya? Ya. Berhentikan kerja? Pihak company tak perlukan khidmat awak lagi. Gagal memberi kerjasama. So, pihak company buat keputusan pecat awak serta-merta. Macam tu je? Cik Azam. Thank you, Rina. Ini gaji awak untuk bulan ini. Terima kasih banyak-banyak. Macam mana, Yang? Okey? Best sangat. Jadi, ada berapa warna? Kita ada 5 color. As promised, yep. It'll be delivered to you on Friday, but there's no yellow color, there's silver. If it's okay with you. Harga dia sekarang ni dari RM260,000 ke atas lah. Dan yang ni yang saya berseri lah. Yeah? Sure? Okay. Thank you very much. Thank you.
darling, abang ambil yang nombor 5. What darling? Tak, darling abang minta nombor 5. Eh dah, kita pun tak makan yang... Oh maksud abang, yang suara orang makan tu ke? Iyalah tu. You been here before? Tak, okay. Pasal abang datang. When the water run so late, huh? I'll be hot and spicy. Now you pay my drink. Oh, tak apa. Whipped cream ni boleh hilangkan pedas. Minuman, Cik. Oh, tak maaf, Cik. Tak apa, ya. Tak maaf. I don't understand. You make me wait. And I get you late. And now you are the friend of perempuan tu. Makan saja pilih. Siapa makan saja pilih? Baby, sayang, I know. I'm so sorry I lambat. Do I look fat today? No, kan? Anyway, you know why I lambat? Tadi yang kat kedai, ramai sangat customer I tak sempat lunch pun. You know what time I lunch? Pukul 4. Baby, kalau ada orang boleh massage my kaki kan mesti best, but I penat. Baby, I dah harga lah. Mana waiter ni? Hello? 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 Baby tak nak makan eh? Tak nak. No, I nak fresh orange. Chai, nak minum apa? You know, I want to show you something. Baby, I dah jumpa the perfect wedding dress, baby. Kalau I pakai ni masa kita bersanding, I mesti nampak gorgeous, baby. Ya Allah, baby. Nasib baik I tak lupa, baby. My sis, dia dah call. Dia dah jumpa the perfect wedding ring. Dia kata, kalau I pakai kat jari manis I ni kan, I bertambah manis, baby. And it's white gold, baby. Baby, Sabtu ni, you cuti kan? Kita pergi tengok cincin kahwin kita, okey? Sebenarnya, I... Ada satu lagi benda I nak tunjuk you, baby. Tadi I masuk British India, I nampak baju ni, I terus jatuh cinta, baby. That's why I terus beli. Sebenarnya I kena berhenti kerja. Apa je, baby? I tak dengar. I kena pecat. Macam ni. I janji I cari kerja lain cepat mungkin. Sayang, please janganlah macam ni. Janganlah marah I sampai macam ni. Sayang, kalau you nak marah, you marah je. Jangan diam macam ni. Sayang, please. Sayang, tolong ah. Sayang, please. Please. Okay, fine. You nak I marah? I marah. You dah gila ke?
Apa yang you buat sampai you kena pecat? You tahu tak kita nak kahwinnya 2 bulan lagi, baju pengantin tak siap, barang hantaran tak boleh, kad pun belum cetak. You nak buat jadi gila? Ha? You nak so I handle everything? Sayang. Sayang, please sayang. Sayang, janganlah macam ni. Sayang, tolonglah saya. Okey, tolonglah. Aku promise saya cari kerja lain besok. Sayang. Sayang, tolonglah. Sayang, saya nak cari kerja lain besok, okey? Saya cari kerja. Kita tanggung sama-sama, sayang. Sayang. Ada. Elu nak apa? Kau tak ada duit, okey? Kau tak ada duit, blah. Ha, ada. Relax, ada. Kita kan masyarakat Malaysia. Masyarakat Malaysia kan? Masyarakat Malaysia peramah ada, cakap lu. Hey brother, gua tak ada duit lah. Tolong lah. Okay. Lu kalau tak nak bagi gua, jangan lu nak marah-marah gua. Ada. Lu janganlah marah gua. Kalau lu tak nak bagi pun, gua tak kisah. Jangan marah-marah gua. Gua apa dah maruah apa. Alah, gua tak kacau orang lah. Gua minta duit gua ada. You know, I patut dengar cakap my daddy. Daripada mula lagi, dia tak suka you. Tak suka I kawan you. Tapi, me, I like you. I bagi you chance. Nah, tengoklah, I dah menyesal. I should have listened to my daddy. Kalau lah I dengar cakap dia, tak jadi macam ni. I, now, look, pasal nak kahwin ni. Duit semua, ya Allah, nak. I so diamlah! Eh, you ingat I peduli ke daddy you tu tak suka dengan I? Ha? Eh, you nak tahu satu rahsia tak? I tak pernah suka kat orang tua tu tau. You dengan daddy you tu kan sama je. Dua-dua boleh belah lah. Sayang, I minta maaf. Sayang, I minta maaf sayang. I tak sengaja sayang. Tolonglah sayang. I minta maaf sangat. I minta maaf. I tak. Sayang, I minta maaf sayang. Sayang! Sayang! Sayang, I tak ada niat, okey? Sayang, tu. Sayang, bicara kereta, okey? Sayang, sayang, bicara kereta. Jangan sentuh I! Bicara kereta. I kata jangan sentuh! You tak faham pasal, ha? Bicara kereta lah, sayang, sayang. 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 Ada duit tukarlah. Itu saya faham. Saya sebagai pemandu teksi. Tapi saya baru tak sampai 2 jam bawa teksi ni. Mana nak tukar? Encik cuma berjalan RM4.20. Nak bagi RM50. Mana saya ada duit tukar tu? Apa pula tanya saya? Pakcik kalau ni saya pergi tukar. Nak saya pergi tukar. Pakcik. Ya. Allah. Ya. Ini memang payah orang kita ni. Saja nak pergi. Tak apalah. Tak apa. Kalau macam tu tak apalah. Kalau macam tu tak apalah. Apa pula ni? Pakcik. Apa ni? Tak apa. Bagilah balik RM50. Pakcik, pakcik, duit saya tu, pakcik. Tolong. Duit saya, pakcik mana, pakcik? Eh, biar aku yang tengah cakap dengan ini. Oh, pakcik, duit saya, pakcik. Apa ni? Duit. Pakcik. Duit, kau diamlah. Apa nak tunggu? Saya. Duit saya, pakcik. Weh, sayang. Pakcik, berhenti, pakcik. Pakcik, berhenti. Thank you.
जमीला कुट्टी मेरी शादी करना चाहती हो? चुट नहीं तरब या तरबों पुनिया चक्का बतौर aku betul saya semika. Ya nanti aku balik Dhaka, aku sini balik, aku tanya aku punya parents, nanti dia cakap boleh. Aku kahwin sama kau. Tara lama, sikit sabar. Jamilah kutti, meri nam syadi karna jati ho. Meri syadi karna jati ho, betul. Ya, cut nahi. Boleh. Awak, kasih tukar ini seringgit seling. Apa tukar? Tak nak. Nyanyi mani ceng ah. Beli barang adalah tukar. Oh, gelak ah. Ha? Apa gelak? Semua buku baca ah. Ha? Ingat ni library ke? Beli satu balik rumah bacalah. Eh, mama baca sikit jangan tak boleh. Apa boleh? Alah, mama, kalau baca satu majalah mama tak boleh kaya tau. Tak ingatlah. Kedekut. Bodoh, parfum rasam. Oh, tukarlah, mak. Lagi-lagi tukar. Sendiri koyaklah. Pilih tanah-tanah. Eh, saya bukan mau angkat you punya uang. Saya mau tukar uang. Saya cakap ada paham tak? Tak ada tanah-tanah. Boleh. Ini apa? Mau curi kah? Eh, mau tukar uang lah, Mama. Mau belilah. Tak beli barang, kasi uang lah. Nanti, ya. Dah. Oh. Cara bunyi lipi pun, cara bunyi tarik pun, cara bunyi. Hahaha. Eh? Acha. Eh? Mohabbat hai. Pyar, ishq aur mohabbat. Nahi. Ah. हो ना प्यार है? नहीं 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 गैंग cepat sikit boleh tak? Orang lain pun mau pakai juga. Banyak kacau. Lain tempat taraka. Ha? Nih nih. Pagel, gilamnya orang. Ha? Halo geng. Agak-agak lelah. Sikit jam je bila. Semua sudah rosak tau. Ni Kuala Lumpur punya besar pun semua kasi rosak. Lain tempat, pergi cari. Jauh. Ada orang kacau je mula. Tara, gila punya orang. Ya. Huh? Hey. Lu mau kasih kan tak mau? Kan gua cabut ni telefon dua-dua tak boleh pakai tau. Jamilah. Tu mesti pihar kerti ho. Bye-bye. Mere bibi tin nombor ka bolta hai tum disturb hai kil kil dil to pagal hai Hey! Kau ke mana tau, hey!
Hai Kak Wala. Hai. Tak syuting ke? Tahu habis. Ya. Mesti penat kan? Oh, jadilah kerja. Ini je. Oh, minyak eh. Kat ujung. Sayang. Hmm? Tolong bayarkan cash, please. No, tak naklah. Alah, tolonglah, please. Thank you. I love you. I love you too. Sorry, dek dan kiri. Lepas ni, akak tak syuting. Haa, besok lagi siap. Okay. Okay. Terima kasih. Bye, Kak. Tomel, Kak. Rasa usah gua macam ni, ha? Padahal bapak lu kan, yang kenal tadi. Ha? Cik, tolong jangan buat kecoh kat sini. Nanti saya call polis. Okey? Dah. Ambil! Dah lembek! Let lah, okey? Ini aja.
Uish. Habiskan. Banyak lagi itu yang aku nak cari. Dah. Ambil ni. Nanti kau nyesal. Kalau kau ambil, kau tak alik. Nanti orang cakap, bunuh siku. Tak apa, aku dah banyak ni kat rumah. Mustahak orang. Servis nak bagus-bagus, bayar tak nak. Tak apa-apa entah. Malam-malam macam ni pun panas kan? Habis cair mekap mak. Aku nak tahu, minggu ni saja dah 3 kali ada kena kencing. Saya bukan minta mahal sangat, RM50 je. Itu pun susah nak bayar. Saya punya pelanggan, aku nak tahu, kereta mewah, rumah mewah. Tapi semua kedekut. Nama saya Zaza. Seorang je ke? Kenapa saya tengok muka you nampak macam tak ceria? Ada budak tembak wallet saya. Topah lah tu. Siapa lagi? Topah? Kau kenal dia ke? Kalau dah kes pickpocket kat kawasan ni, siapa lagi kalau bukan Topa? Awak tahu mana dia tinggal? Saya tak tahu kat mana dia tinggal. Tapi kalau you nak jumpa dia, you pergilah kat lorong sebelah-belah sana tu. You akan jumpa dia. Nanti muncullah dia macam cincurut. You dah report polis? Saya rasa lebih baik you report polis. Bukannya apa, sekarang ni, kawasan ni, polis dah banyak buat rondaan. Nanti tak pasal-pasal saja diorang ingat you ni Bangla ke Endon ke. You tahulah sekarang ni, Bangla Endon ni, muka lebih kurang macam orang kita juga.
Hafiz, jangan lupa report polis dah. Bye. Gugur.
Kadu. Ha? Kau tak rik? Hai, sak dadah. Tak buat apa-apa. Kalau kau tak buat apa-apa, macam mana kau boleh ajak datang ni? Ha? Ke saja datang awal? Tadi ada kes gaduh. Boleh tak sebut, aku lari ya. Yang kau pergi lari siapa suruh? Ha? Nah, sekarang pandanglah dengan muka kau. Memang padan lah dengan muka aku. Aku kena buat sekarang. Alah, aku pun tak tahu apa kena buat. Ni, di sini kita sembang-sembang, borak-borak sikit. Tak aku suruh. Fis. Kali pertama dia lock up. Kau? Saya dah bagi tahu tadi, cik. Saya tak ada kena-mengena dengan budak-budak tu. Saya secara kebetulan je berada kat situ. Awak kata awak tak ada. Tapi orang saya cakap, awak adalah salah seorang daripada geng mereka. Tolonglah, cik. Percayalah dekat saya, cik. Saya kena pecah kerja, tunang saya tinggalkan saya, kereta saya kena curi, dompet saya hilang. Saya tak tahu apa lagi nak jadi kat saya, cik, lepas ni. Awak kata kereta dan dompet awak kena curi. Kenapa awak tak terus lapor pada polis? Saya dah memang dalam perjalanan saya nak ke sana, cik. Nama apa nama awak? Hafiz bin Harun. Mana awak tinggal? AU5D. Kenapa awak lari masa kami kejar awak? Dan mana lagi kawan-kawan awak yang lain? Kalau awak mengaku dan beritahu kami di mana kawan-kawan awak yang lain tu, kami akan bantu awak di mahkamah nanti. Mengapa awak tak mengaku? Kami boleh tahan awak selama 14 hari, Liman. Awak nak tinggal dalam lokap? Awak aku je. Tolonglah, cik. Saya dah bagi tahu semua tadi, cik. Percayalah kat saya. Saya tak buat apa-apa, cik. Saya tak ada kena-mengena dalam pergaduhan tu, cik. Eh,
Habis Harun. Pegawai saya terpaksa menggunakan siasat awak untuk memastikan awak benar-benar bersalah. Lagipun salah seorang dari mereka telah mengaku yang awak tidak terlibat dalam perkembangan tadi. Maafkan saya tuan, boleh saya tanya siapa? Itu awak tak perlu tahulah. Saya difahamkan kereta dan dompet awak dicuri. Ya tuan. Nah, awak jumpa pegawai saya di luar sana buat laporan secara tertulis tentang kejadian itu dan kami akan bertindak secepat mungkin. Baik, Tuan. Saya nasihatkan awak, Hafiz. Ya. Jangan sesekali awak terlibat dalam pergaduhan seperti tadi. Ya. Dan yang paling penting, awak jangan lari apabila polis buat serbuan. Ini membahayakan diri awak dan juga menimbulkan kesulitan pada polis untuk menjalankan siasatan. Awak faham? Faham, Tuan. Saya minta maaf, Tuan, kalau perbuatan saya tadi mendatangkan masalah kepada Tuan. Jangan buat lagi. Okey, awak boleh jumpa pegawai saya di luar sana, ya. Terima kasih, Tuan. Anifis, ambil kad saya ini. Ada masalah, hubungi saya. Terima kasih, Tuan. Anifis. Ambil duit ini. Buat abang balik rumah. Ambil. Terima kasih, Tuan. Oi. Oh, gila. Belahlah dari tempat aku. Aku beli tempat ni dari kerajaan Malaysia 25 juta ribu. Belah. Ni kau degil. Kau tak nak belah eh? Hah? Tak nak belah. Gigit dengan kau. Gigit dengan kau. Gigit. Apa? Kau tak nak belah. Aku panggil Jimmy. Jimmy! 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 Jimmy!
aku. Tak ada. Tak takut. Mana dek? AU 5D kak. Apa? AU 5D Wang Semaju. AU 5D Wang Semaju. Oh, okey. Ini ada penumpang tertinggal buku ni kak? Kenapa? Mengganggu kak? Tak. Kalau ganggu tak ke depan? Tak. Oh, okey. Buku kak kak? Ya, buku kak. Belajar lagi ambil business accounting dekat UKM. Kenapa? Tak percaya? Mandu teksi belajar eh? Pelik eh? Tak dia. Akak, malam ni tak takut buat teksi lah. Kan sekarang ni banyak kes amun semua. Apa? Eh, tapi minggu lepas kak kena telefon lah kak. Duit 200 pun dia kapurnya. Apa punya manusia lah sekarang dah tak ada akhlak lah. Duit paksa Pakcik, saya minta maaf terlanggar pakcik tadi. Apa halnya tadi? Saya pergi kejar budak tu, dia curi dompet saya. Pakcik buat apa ni pakcik? Pancat saya ni. Oh pakcik, boleh saya tolong? Dah tukar dah. Tak boleh pakcik, saya tolong angkat tayar ni semua. Ya ke ni? Macam mana pakcik? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama, Cik. Ya, dia pergi dulu.
Terima kasih. Sama-sama, Tan Sri. Nak ikut ke? Ah, tak apalah, terima kasih. Boleh tempat tanya. Masa duduk di sini ada nampak ada satu lelaki tak? Lebih kurang tinggi ni lah, badan gempal-gempal, t-shirt hitam, rambut botak sikit. Tak ada. Mana ni janji sekarang tak sampai-sampai lagi. Kenapa duduk sorang-sorang sini? Ada masalah ke? Problem? Selalu orang duduk sorang-sorang macam ni, mesti ada masalahnya. Beritahu lah kalau ada apa-apa yang tak sedap hati ke. Cakap lah. Mana tu saya boleh tolong? Alah, tadi wallet kena rembat. Bila? Berapa ni tadi? Ui, sorry lah. Banyak duit hilang. Tak banyak. Tu lah kan, sekarang semua tempat pun dah tak selamat. Ni yang curi kau ni tadi ni, berapa orang? Seorang je, tu pun budak kecil. Budak kecil yang rompak kau ni? Budak ni dia pakai topi tak? Hitam. Aku kenal. La ilaha illallah. Budak ni, nama dia Topa, duduk kat depan ni je. Dekat je sini, dia duduk dengan mak dia. Memang ni kawasan dia lah. Dia memang kerja dia merembat wallet orang, merembat dompet orang, duit orang semua. Dia memang kerja dia. Duduk kat sini. Kalau kau nak, jom lah. Aku bawa kau pergi jumpa dia dengan mak dia sekali. Okey. Aku faham. Aku ni pun satu lah bodoh tu. Takkanlah kau nak percaya aku, kita baru kenal kan. Aku faham kau. Tak kecil hati. Aku niat ikhlas. Sebab aku kenal sangat budak ni. Tak jauh, rumah dekat sini je. Tapi kalau kau tak percaya, tak apa. Aku boleh bagi alamat dia. Kau boleh pergi sini atau kau report polis lah, atau pulang. Apa pun, aku ucapkan selamat, okey? Alright. Brother. Kau, tapi kau kena ingat, masa aku dah terbuang.
Aku dah bawa kau datang sini. Kau dah menyusahkan aku. Kau tak nak jumpa. Sekarang ni, aku nak upah. Ataupun apa-apa saja. Eh, aku tak ada duit lah. Hey! Kau dengar sini baik-baik, ya? Aku minta cari duit kau yang nak aku buat macam ni, betul tak? Betul tak? Kau nak aku buat cara kasar sekarang? Siapa yang susah? Kau dah baik sangat, aku akan bagi kau satu souvenir. Best juga makan tadi tu, kawan, kan? Ah, tengoklah dia buat kat mana. Tempat kelas yang tu makan mesti bagus. Ya ke? Tak apa. Oi. Kau ni buta ke apa? Ha? Kau tak nampak ke kereta aku ni? Eh, kalau aku langgar kau tadi sia-sia saja tau. Mati katak kau kat sini. Pakailah mata tu, jangan pakai kepala lutut. Nak cross jalan. Rusakkan aku je. Bang, mati ke? Nasib baik tak mati ke, bang mati? Okay, aku bawa balik, bang. Bang, takut saya, bang. Kemek tak kena, bang? Kena tak? Nasib baik tak kena. Kalau kemek tadi, belum tentu boleh bayar lagi tu. Pakai mata, jangan pakai kepala lutut. Gila agaknya, bang. Dahlah, bang. Pergi lah, bang. Iya. Datanglah. I tunggu you ni. Alah, takkan tak nak datang? Dari pukul 8 tadi saya tunggu you. Alah, takkan tak ada duit dah cukup bulan ni? Alah, you ni. Eh, nanti saya telefon you balik, eh? Lepas ni kita pergi minum teh tarik. Saya ada pelanggan ni, okey? Bye. Hai, bang. Seorang je ke? Janganlah malu, mainlah dekat sikit. Mainlah. Tak mahal, bang. RM80 je.
Bang, bilik saya sediakan bang. Tambah RM30. Bang! Kenapa lari? Malu ke? Kenapa ni? Boleh tolong jangan ganggu saya tak? Aduh! Oh, sakit! Aku minta maaf. Ya, tengok. Dalamnya luka kau. Banyaknya darah. Biar aku tolong kau, eh. Macam mana boleh jadi macam ni? Kau gaduh, eh? Meragut. Kat KL ni biasalah. Aku pun pernah kena tau. Rabak dia buat ni aku. Dengan dia orang ni, kau jangan melawan. Apa yang dia orang minta, kau bagi je. Tengok ni. Nasib baik tangan kau yang luka. Kalau diwodoknya pisau kat perut kau, kan ayah? Kat sini, kaki pau memang ramai merayau. Dia orang ni gila sikit. Aku tahulah. Aku dah lama kat lorong ni. Mami, ngantuklah mami. Mami dah kata mami tengah kerja. Ika pergi main dengan aunty dulu, ya. Eh? Nanti kita balik, sayang. Ya? Yeah? Okey, sayang. Siapa tu, anak? Kenapa? Kau tak percaya orang macam aku boleh bawa anak aku datang sini? Macam mana? Tak ada orang nak jaga dia. Mana ayah dia? Bapak dia. Entah. Aku pun tak tahu siapa bapak dia. Hello? Ya. Siapa? Eh, kau suruh dia tunggu tau. Aku datang sekarang. Okey, okey, bye. Wak, punya handphone boleh, Wak? Sorry lah. Repeat dah habis. Kau jaga diri baik-baik. Bye. Wak. Terima kasih, ya. Assalamualaikum. Saya ada barang-barang sikit nak tunjuk dengan abang. No problem. Free demo, bang. Selalunya kalau orang nak tunjuk barang aja RM10 orang charge. Saya bagi free of charge. Saya ada barang-barang original. Memang barang-barang import, bang. Lain orang export. No problem. Abang cakap je. Tak ada barang-barang saya tak rompak. Abang cakap je apa abang nak. No. Abang tak ada jam. Jam ni penting, bang. Masa ni, bang. Mana boleh kalau tak ada jam, bang. Jam. Apa jenis jam abang nak, nampak? Semua jenis jam ada, bang. No problem. Kalau abang rasa jam ni kecil, tak cukup. Jam besar abang nak. Ada jamban. Tapi saya tak boleh bawa abang, berat. Nak uzubillah. Ha, lagi pun jarang orang beli jamban. Macam, okey, abang nak yang mana? Pilih. Okey, saya bungkus, bang. Saya bungkus. Bang. Apa ni? Relax lah. Tak nak. Jam tak nak. Tak nak? Okey, tak apa. Kalau abang tak nak jam, saya ada gelang, bang. Ha, nampak? Macam-macam jenis gelang ada, bang. Abang tengok.
Ni gelang ni bukan sebarang gelang bang. Murah je saya jual. Tengok gelang sepagu galang, gelang serai, gelang gang semua ada bang. Nak gelang sepagu, gelang mana? Okey. Ah, gelang tanah. Nanti bang nanti. Jam abang tanah, gelang abang tanah, saya tahu apa banyak. Saya ada cincin. Cincin. Nampak macam-macam batu ada bang. Batu belah, batu ketangkup. Berapa besar batu dalam ada? Batu giling, batu lesung, batu kif, kampung batu. Semua batu ada bang. Nah, okey. Arreo, bang. Arreo. Okey, tempo. Okey. Arreo. Eh, lah. Nanti bang, nanti. Relax. Apa ni bang? Jam tak nak, gelang tak nak, cincin pun tak nak. Okey, saya ada macam-macam barang lagi. No problem. Ini bulu kaki. Nampak? Macam-macam barang ada. Stokin, pen, handphone, handbag, backhand. Semua ada bang ni. Kereta. Kereta yang banyak saya jual tadi. Macam-macam kereta ada. Kereta kabel, kereta kebal, kereta api. Ni yang baru-baru ni kereta apa ni? Bang. Relax bang. Ada lagi ni bang. Nampak? Spek ada macam-macam jenis spek bang. Spek respect, spek suspect. Ni. Ni. Mana? Di sini. Bang. Sekejap. Saya tahu apa mana. Kurang menyenangkan bang. Bau abang dah macam najis dah bang. No problem bang. Nampak. Saya ada perfume bang. Nampak. Nampak nama dia. King Clinton. Kalau abang pakai ni no problem bang. Bukan kata awek awek sikon bang. Babun, tapir, tenuk, penguin semua. Bang, nampak. Nampak. Woi, membazir ni. Alah, macam mana bang? Okey. Ini murah ke bang? Boleh tak? Alamak. Wah, mangkuk ni. Wei, kau ingat aku berani ke? Nah, ni kalau ada apa-apa, hantar. Pek sekarang barang-barang. I minta maaf, I tak sengaja tadi. Baru I tahu yang you ni memang gatal. Ista tu malu jikit malam-malam buta ni. Biar tahu yang you ni miang. Dah, hantar you balik sekarang ni. I tak nak lah. Lepas lah apa ni. Ni awak tanpa saya buat apa? Saya bukan nak buat apa kat awak. Awak siapa? Saya yang patut tanya awak. Tanya siapa, Balak? Tak. Member college. Ni mesti kes ambil kesempatan dalam kereta kan? Dah tahu. Awak, tangan awak.
Tak ada apa. Luka terjatuh. Lebih baik awak balik. Dekat sini seorang-seorang bahaya. Mana kita seorang-seorang? Kita berdua dengan awak. Kalau balik pun susahlah awak. Kenapa? Beg saya ada dalam kereta. Duit, kunci rumah, semua dalam tu. Tak pula. Hai, nasib kita serupa, Wak. Awak pun tinggal beg dalam kereta. Bukan beg je. Dompet, jam tangan. Kereta saya sekali semua hilang. Tunang saya pun cabut lari. Betul ke? Yang best dia kan, benda ni semua terjadi dalam satu malam. Malam yang malam. Agak dah. Dia kebal duit. Tak baik aku buang beg. Awak. Kita dah agak lah. Larangan masuk polis tangga. Mama, saya cari satu roti canai satu sambal sama. Dengan bazir air. Sekejap je sedangkan. Macam ada orang lari? Tak mungkin. Saya jaga sini. Kalau tak bayar, jangan kata orang masuk. Lalat pun tak boleh masuk. Hei!
Tisu sudah dah ngera. Dah dengar cerita sendiri saja. Sekarang ni giliran awak pula untuk bercerita tentang diri awak. Okey, kita tak pandai nak cerita. Awak tanya, kita jawab. Boleh? Soalan yang pertama. Siapakah lelaki di dalam cerita tadi? Tak ada soalan lain. Nama dia termasuklah awak. Termasuklah kita. Awak tahu tak? Suatu hari tu dia ajak kita keluar makan. Wah, ya Allah, sukanya kita. Kata dia tahu awak tak tolak kan? Yalah. Awak gila ke? Laki paling handsome ajak kita keluar makan, lepas tu kita tolak. Ya awak, rugi awak. Ha. Awak tahu tak? Semua perempuan ni beratur berebut nak keluar dengan dia, wah. Lepas tu, bila dia orang semua tahu kita keluar dengan dia, wah, dia orang semua jealous kuat. Kita suka. Kenapa, wah? Ya Allah, besarnya, wah. Okey? Nasib baik tak kena kaki. Ah, teruskanlah tadi. Kat mana tadi, ya? Kat Penang. Itulah awak suka buat commercial break tau. Ha, tak suka. Ke mana lah tadi? Date dengan Salim. Asyik baik ingat. Kita keluar dengan dia, Wak. Pergi makan malam. Sukanya dia romantik sangat. Kita bayangkan ni masa dia romantik. Awak sukanya. Awak tahu tak? Tak tahu. Masa kita makan tu dia okey tau. Lepas tu kawak, masa kita tengok wayang tu, dia dah mula tunjuk perangai dia. Dia start tangan kita. Tapi kita suka, kita bagi. Sebab kita ingat tak ada apa-apa. Lepas tu kau, Wak, bila kita dah bagi, Wak, dia mula tunjuk belang dia. Dia nak cium kita, Wak. Lepas tu dia tolak kita, Wak. Dia peluk kita, Wak. Kita geram, kita lempang, pang, Wak. Ha, lepas tu yang kita lari pada keluar kepada kereta dia. Geram tau. Itu yang awak tampar saya tadi tu. Satu malam di Kuala Lumpur.
Sorry, tak sengaja. It's okay, it's okay. Awak jangan takut. Kita takkan tampar awak lagi. Awak ni seram mulut tengok saya. Ni awak. Kenapa kaki awak ni? Tak ada. Dulu masa kita main hoki dulu, kaki kita kat sini terselior. Lepas tu kita dah tak boleh jalan ataupun diri lama. Mesti sakit. Baru saya tengok. Tak apa. Nanti kita rest sekejap. Okey lah dia. Saya bukan nak buat apa-apa. Saya nak tengok je, okey? Tak minyak, okeylah. Ni kau tak urut betul-betul nanti, bahaya. Biar saya tengok, okey? Saya buka air masuk. Tak apa. Nanti kita suruh kawan kita urut. Betulah. Saya nak tengok sekejap. Bukan saya nak buat apa pun. Biar saya buka kan. Kita buka sendiri. Sini kaki. Buat apa? Luruskanlah kaki. Saya dah agak dah. Kenapa, Wak? Ni dah bengkak dah ni. Ni kalau tak urut betul-betul ni, dia potong tang sini tu. Biar betul, Wak. Betul, dia potong tang sini. Awak cakap betul-betul. Awak ni tak baik tau. Tipu tu orang marah tau. Saya gurau je awak. Awak ni pun. Mana ada kalau bengkak kaki kena potong tangan ni. Ada minyak ke boleh saya urut? Kita selalu bawa tau. Macam model. Sakit. Kalau perlahan bukannya urut namanya. Pandai juga awak urut ni. Ilmu ni saya dapat dari nenek saya. Saya ni sebenarnya cucu kesayangan dia. Wak. Sorry. Kenapa? Sebab kita... Lamanya awak nak minta maaf. Saya ingat dah lupa tadi. Tak adalah. Saya pun dah lupa kan dah pasal tu. Okey. Dah selesai. Macam mana? Okey. Terima kasih. Tapi Wak, kali ni awak jangan pakai kasut ketat-ketat tau. Bila awak pakai kasut ketat-ketat, nanti dia masuk angin. Nanti dia akan sakit. Bila tambah sakit, bengkak. Bila bengkak nanti susah nak urut. Eh?
Awak ambil duit ni. Ha? Saya nak kena kejar budak tu. Siapa awak? Budak curi dompet saya. Awak, kita tunggu kat sini eh. Awak jangan tak datang tau. Awak, datang tau, kita tunggu. Kus, kau tengok surat khabar ni cakap? Abang Haji, surat khabar tak bercakap. Dia tulis, pakai tulis. Ya, kata. Dasar asur lah, minta maaf lah. Telepon isteri sebelum ajal. Suami terjatuh tangki air flat. Apa ni? Tingkat lima. Tingginya. Ya, Abang Haji. Kenapa jadi begini? Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Alamak, Haji. Pak. Hari-hari beli air. Terima kasih. Terima kasih, nak. Kau ni dari mana? Saya tak pernah balik rumah ke? Tok Bah tahu tak? Mak sakit tu. Sian mak kan? Jaga mak baik-baik. Jangan selalu berjalan. Surga bawah tapak kaki ibu. Jaga mak baik-baik. Pergi balik. Cuba balik. Tengok baju. Macam penyamun lah baju kau ni, Ayin. Abang Haji. Ini baju bukan baju penyamun. Ini fashion. Penyamun sekarang tak pakai baju macam ni. Pakai tie, pakai coat. Penyamun sekarang pakai tie sama coat? Iya. Dahsyat ingat kau macam Alibaba. Zaman global baik-baik pergi balik rumah ya. Cuba nak buka mak tu. Budak ni. Masih merayam macam tu. Kesian dengan mak dia tu tak ada orang jaga kan? Ya kan. Waalaikumsalam. Tak pernah nampak muka dia? Ya tak, ya. Tak boleh cari dulu. Apa pasal ni? Abang Haji. Abang tadi ni apa ni? Yang jatuh tadi tu tingkat lima. Ya, tingkat lima kesian. Macam Abang Haji. Itulah baru ada anak satu. Jadi kau ni lah, la ilaha illallah. Ke mana kau pergi, ha? Orang tanya ni, kau diam. Bisu ke? Ha? Aku tanya ke mana kau pergi? Jalan-jalan. Jalan. Aku baru balik pada rumah kau tau. Mak kau tu sakit. Asyik panggil nama kau aje. Kau tak timbul-timbul. Pagi kau keluar, subuh kau baru balik. Alah. Kau tak kesian ke mak kau? Kau tak sayang ke mak kau? Sayang. Sayang. Tapi kau sayang kau tinggal. Dahlah, pergi balik. Pergi dulu. Dah, balik. Buat. Mana dompet aku? Cepat cakap. Cakap mana dompet aku? Aku bawa pergi balai. Tolong bang. Tolong bang. Jangan bawa saya pergi balai polis. Pandai cakap. Aku ingat bisu. Sekarang kau cakap mana dompet aku? Duit dah tak ada. Duit tu saya dah beli makanan untuk mak saya. Kau jangan nak tipu aku. Mana dompet aku? Duit aku semua mana? Kau tak aku bawa kau pergi balai. Tolonglah bang. Janganlah bawa saya pergi balai bang. Kau angkat makanan tu. Angkat makanan kau. Sekarang kau bawa aku jumpa mak kau. Tolong bang. Jangan beritahu dia yang saya curi dia untuk beli makanan dia. Tak peduli. Bawa. Sekejap aku mana mak kau. Cepat!
Tak sampai ni. Kau jangan tipu aku. Saya takkan tipu lah. Apa? Ya, Bu. Aku dengar kau tu, Topa. Kawan kau ke? Ya, Makcik. Saya kawan Topa, Makcik. Lama ni tak pernah kau bawa kawan balik ke rumah, Topa. Saya baru kenal Topa, Makcik. Dia ada bagi tahu yang Makcik sakit. Jadi, saya datang nak tolong. Kalau you pun kenapa duduk jauh sangat? Marilah. Jangkit makcik tak berjangkit. Mari nak mari. Siapa nama kau nak? Hafiz, makcik. Terima kasih, Hafiz. Makcik risaukan Topa. Sejak makcik sakit ni, dia yang jaga makcik. Belikan makan tu makcik dan belikan ubat tu makcik. Janganlah cakap baik sangat, Bu. Ibu risau kan, Topa? Makcik tak kenal siapa kawan dia. Makcik tak tahu apa yang dia buat. Makcik takut. Bapak buat kerja yang tak baik. Makcik, dia tak buat kerja yang tak baik, Makcik. Dia kerja dengan saya. Tepa. Tepa kerja dengan cik-cik ni nak, ya? Tepa ambil kerja baik. Tinggal RM3 je. Terima kasih. Kenapa tak cakap perkara sebenar? Kenapa? Kau nak aku cakap perkara yang sebenar pada mak kau? Mana ayah kau? Tak tahu. Macam mana boleh kau tak tahu? Dah lama saya tak jumpa dia. Muka dia pun saya tak ingat. Abang ada ayah? Abang sayang tak ayah abang? Saya tak sayang dan tak benci ayah saya. Kenapa? Taklah. Saya rasa lebih baik saya tak jumpa ayah saya. Saya takut kalau saya jumpa dia, saya akan benci dia, saya akan tak sayang dia. Lebih baik tak saya jumpa dia. Kenapa kau mencuri? Kau tak takut ke kena tangkap dengan polis? Lapar. Kalau dah lapar, sanggup buat apa saja. Tak pergi perut kenyang. Tempat ni tak sesuai untuk kau, Topa. Ini tempat saya. Saya dilahirkan kat sini. Saya dibesarkan kat sini. Kalau boleh, saya tak nak keluar daripada tempat ni. Saya tahu. Siapa curi kereta abang? Macam mana kau tahu?
Saya nampak. Bila kau nampak? Saya ikut abang semenjak abang keluar daripada hotel mewah tu. Dengan awet abang Dia balik cincin apa tu bang? Kau tahu kat mana kereta tu? Tahu. Kat mana? Kat mana? Sana tu kat mana? Jauh lagi ke? Siapa tu? Saya kenal dia orang tu. Lepas dia orang cerita tu, dia orang bawa kereta tu kat sini. Tukar nombor pelik. Diorang buat kereta tu kat tempat lain. Saya ada dia. Selalunya kunci kereta ada kat dalam kereta. Saya cuba alihkan perhatian diorang. Lepas tu lari dekat buku kereta tu. Kau nak alihkan mana pergi apa? Tak tahulah. Abang ikut je macam mana saya suruh. Kalau ada kunci kereta, saya buat macam ni kat abang. Okey. Hei! Kau buat apa kat sini? Kau buat apa kat sini? Alah, kebetulannya saya lalu-lalu kat sini. Saya tengok lampu bengkel terbuka je. Saya masuk lah. Kau datang dengan siapa? Seorang je. Betul? Balik. Balik. Kau nampak ke? Kita sibuk kat sini. Alang ke ni. Macamlah pertama kali saya lepak kat sini. Hey. Aku dah cakap belah dah. Belah! Alang ke ni tak seronok ah. Sombong. Belah lu ah. Thank you.
Diam kau! Tui! Inilah yang dipanggil karma. Apa yang kita rancang tak semuanya akan terjadi seperti yang kita rancang. Dan apa yang tak diduga akan berlaku. Aku tak pernah terfikir boleh membantu pihak polis menyelesaikan kes curi yang paling besar dengan mudah je. Rasa macam hero pun ada. Awak tak boleh ambil tas kita awak. Siapa? Dia tu. Jumpa lah. Terima kasih, Tan. Ini barang yang digombak. Dia pinjam itu, kan? Okey, Hafiz. Jaga diri baik-baik. Semoga selamat sampai ke rumah. Terima kasih, Tuan. Aku tak tahu kenapa hati aku nak sangat jumpa si Topa. Tak pula aku rasa nak marah dia. Sebab dia juga punca aku dilanda pelbagai masalah malam ni. Aku nak ucapkan terima kasih pada dia kerana menolong aku dapatkan balik kereta aku. Mungkin sentimen ibu dia yang sakit tu berjaya lembutkan hati aku. Kena tangkap, masuk balai, masuk lokal. Mak macam mana, Topa? Mak. Mak
macam tu jugalah. Macam tu juga? Topa, sebenarnya abang datang jumpa Topa ni, abang nak ucapkan terima kasih sebab dapatkan balik kereta abang. Topa pun nak minta maaf sebab Topa dah curi dompet abang dan banyak menyusahkan abang. Abang dah lupakan. Tapi ingat, tak semua orang baik macam abang tau. Tapi abang percaya Topa takkan buat lagi kerja-kerja mencuri. Abang pun nak balik dah. Ni kat abang. Okey. Topa simpan. Kalau apa-apa Topa call abang, okey? Okey, duduk baik. Kita salatkan mak sekali, eh. Aku tinggalkan Topa untuk kembali ke hidup aku. Hati aku terasa berat untuk meninggalkan budak ni. Entahlah. Aku rasa macam meninggalkan seorang adik yang baru aku jumpa. Pelik kan sifat manusia ni? Orang yang paling kita benci tu boleh bertukar menjadi orang yang paling kita sayang. Tapi yang pasti, aku akan berjumpa kembali dengan budak yang bernama Topa. Ingin selalu di sampingmu, terutama di hatimu. Lekas pucuk lelahku, kemanakah harapanku merintasi hari ini. Ku rela apa saja. Awak hutang Topa dengan saya. Hutang? Aku punya hutang. Awak tak ingat, eh? Ku serah. Dia. Mengajar awak ni.
Tiba-tiba gatal pula. Kenapa bila Elin sing saja mesti lelaki yang bawa kereta? Apa kata kita buat lain sikit? Biar perempuan yang bawa. Okey? Buka kunci. Silakan. Masuk. Betul kata Laila. Setiap kejadian tu ada sebab. Baru aku sedar kejadian malang yang menimpa aku tadi ada hikmah di sebaliknya. Aku ada seorang adik yang bernama Topa. Aku tinggalkan kerja yang tak pernah aku suka. Dan akhir sekali aku berjaya ketemu wanita idaman aku. Laila. Johnny.